Are you ready? Are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the comeback? You know we the ones that ready for whatever. We gon' have to show them some, man. Let me see them hands up all the way front back. You don't understand that I'm doing what you can with no cap. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle. Any person that comes got the weight of the world on them. Yeah, they're too strong. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. Yo, 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 what's up, yo? Ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Honda Brio Build Up tahun 2013. Penasaran kan? Seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh Sefa.id, bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gue tunggu nih, mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya Sefa.id. Ini dia modifikasi, godaan lelaki. Halo, Bro Tian, apa kabar, Bro? Baik. Baik. Wah, ini lagi-lagi nih. Ini mungkin Brio sekian nih yang banyak tayang di Sefa nih sekarang nih. Oke, kalau kita lihat sih emang karena di di Honda sendiri kan udah discontinue-nya Jazz ya, diganti dengan City hatchback. Kemungkinan nih kalau menurut gue, orang akan beralih ke hatchback-nya adalah Brio. Brio. Karena orang akan mulai mencari-cari tahu dulu ya baru City hatchback, nanti baru orang ya mungkin let's say setahun ke belakang baru cari konsep dulu. Cari mungkin. Konsep dulu buat City hatchback tadi. Nah, Honda Brio tahun berapa nih, Bro? Ini Honda Brio tahun 2013 yang CBU Thailand. CBU Thailand. Iya. 2016 ya? 2013. 2013 CBU Thailand. Oke, kenapa pemilihannya akhirnya jatuh ke Brio 2013 CBU ini? Saya dapatnya ini Brio lewat lelang. Lewat lelang salah satu ya, tahulah. Oke. Okay. Kemarin dengan ya kenapa saya ambil Brio karena budget lah mungkin. Oh, budget. Budget. Okay. Budget waktu itu saya dapat lelang sekitar 90 juta. Untuk Honda Brio. Dengan budget sebelumnya saya dapat budget itu 130. Okay. Untuk dapat mobilnya 90, sisanya saya gunakan buat modif. Buat modif. Iya. Oke. Okay. Pemilihan yang lain tadi selain Brio dengan budget 130 tadi. Mungkin saya bisa dapat GE8 mungkin waktu itu. GE8. Standar. Di tahun 2018 2016 standar. Standar. Iya. Oh, enggak bisa diapa-apain ya? Iya. Karena budgetnya tadi iya, budget. Pas ya ke situ. Oke. Okay. Sebelum kita masuk ke membahas dari sisi modifikasi yang lo aplikasikan di Brio ini, gue pengen tahu dulu, sebelum di Brio, pernah main modifikasi di mobil apa nih? Gue pernah main waktu di kampung lah di Palembang, yeah. Main Avanza Racing Look. Avanza Racing Look, oke. Okay. Mungkin speknya nggak terlalu diapa-apain, cuma pakai dust tag waktu itu. Oh gitu, jadi pernah main di MPV juga ya, Avanza. Oke, okay. Akhirnya memutuskan untuk hatchback. Kenapa kok hatchbacknya Brio tadi, Bro? Selain Brio dan Jazz tadi gitu, kenapa nggak yang lain gitu? Mungkin karena penempatan saya kuliah juga Jakarta. Okay. Ya, mobilnya kan ramping kecil, enak tuh buat kalau macet-macetan. Oke, jadi pemilihan hatchbacknya dia jatuh ke Brio yang tadi budgetnya pas dan selisih dari budget tadi bisa buat dimodif. Betul. Buat dimodifikasi. Oke, Bro. Nah, kalau kita ngebahas dulu nih dari sektor eksteriornya terlebih dahulu. Dari yang sudah dimodifikasi apa nih, Bro? Yang paling kelihatan mungkin wrapping sticker. Wrapping sticker. Nah, oke. Okay. Wrapping sticker ini juga ada ceritanya nih, kenapa gue warping ini, warna biru juga. Okay. Karena warna aslinya juga biru sebenarnya. Biru? Biru langit, biru metalik. Oke, okay. Dari, oh kalau CBU 2013 ada ya? Ada. Oh. Nah, ceritanya itu waktu aku masih cat aslinya, mobil gue dirusakin orang tuh, dilecetin orang, satu body. Wow. Satu body, bener-bener. Oke. Okay. Ke Honda, mau benerinnya sekitar 7-8 juta katanya. 7-8 juta. Wow, harganya fantastis lah. Oh, akhirnya diputuskan akhirnya untuk wrapping. Wrapping. Wrapping lebih murah berarti ya? Lebih murah, jauh. Jauh lebih murah. Ya. Ini udah berjalan berapa lama nih, Bro, dengan wrapping dengan warna biru ini? Wrapping tahun 2018 lah. 2018. Oke, kalau kisaran harga tadi berapa kalau wrapping? Wrapping 3 jutaan sudah full body. Oke, 3 jutaan dengan selisih, maksudnya dengan budget 7 jutaan di cat ulang. Cat ulang, mending gua 2 kali wrapping kali ya. Heeh. Buat penyegaran. Oke, okay, itu kan dari sektor body ya. Kita ngomongin wrapping, lu sudah melakukan wrapping warna biru sesuai dengan warna body aslinya. Body aslinya. Oke. Okay. Kemudian penambahan side skirt mungkin. Side skirt. Side skirt. Kan sebelumnya Brio 2013 yang CBU tuh polos, belum ada apa-apa. Polos. Tambahan side skirt dengan paling lips karet doang. Lips karet. Oke, kalau dari sektor belakangnya? Dengan spoiler. Spoiler ala-ala Spoon. Spoiler ala-ala Spoon, custom berarti ya? Kalau side skirt sendiri nih, ini pakai punya siapa? Atau ini custom? Punya
punya modul punya Brio tapi tipenya yang modulo. Tipenya yang modulo. Modulo. Oh, oke. Okay. Nah, kalau lips karet depan? Lips karet depan ini sebelumnya gua pakai yang ala-ala Thailand nih. Mm-hmm. Citanya. 3 kali patah, 2 kali patah, 1 kali hanyut karena banjir. Oh. Oke. Okay. Jadi pakai lips karet aja lah. Yang penting kan bisa ngebantu gua juga kalau misalkan ada polisi tidur apa. Jadi yang kenanya lips duluan. Jadi tahu nih kalau misalkan nggak dapet posisi polisi tidurnya. Oh gitu. Oke, ngomongin tadi lu yang dari sektor ini ya, body ya berarti ya. Kan berarti mengacu kepada konsep sih harusnya gitu loh ya kan. Nah, konsepnya sendiri apa nih tadi? Kalau body sebelumnya saya pengennya ala-ala slipper aja gitu. Ala-ala slipper. Awalnya. Yeah. Tapi lama-kelamaan malah kebawa ke Thai look nih dengan velg warna merah macam. Dengan nyentrik lah intinya ya. Akhirnya Thai look ya. Ujungnya ke Thai look. Oh, tadi pengen slipper tapi ujung-ujungnya arahnya ke Thai look. Iya. Dengan akhirnya mengarah ke Thai look tapi lu suka tapi suka. Ya. Suka. Oke, okay. Dengan konsep jadi ujung-ujungnya arahnya ke Thai look ya berarti ya. Jadi konsep berikut. Balik lagi ya ke ini ya. Iya, ke ala Thailand-nya. Ke Thailand-nya. Di mana mobil ini lahir? Oke, di mana mobil ini lahir benar. Oke. Okay. Nah, Bro, kemudian selain itu, Bro. Selain yang tadi lu sebut side skirt dan cup mesin sendiri ini karbon atau masih stiker doang? OTW karbon nanti. Oh, the next-nya nanti akan karbon. Akan karbon. Oke, jadi ini masih stiker ya? Iya. Masih di wrapping stiker, kemudian lu delete? Nggak delete, cuma copot doang chrome-nya. Copot chrome ya? Iya. Berarti copot chrome dari grill. Iya. Kemudian apa lagi, Bro? Paling velg. Velg, oke, okay, masuk kita ke sektor velg nih. Nah, velg sendiri pakai apa nih? Velg pakai CE28 replika. Replika? Replika dari JF Luxury. Luxury. Okay. Warnanya hyper red. Ini warna aslinya. Hyper red ya? Iya. Oke, okay. Kalau boleh tahu ring berapa, ET berapa? Ring 16, ET38, lebar 7. Lebar 7, ring 16. Untuk konsep velgnya sendiri susah nggak sih tadi nyari? Konsep velgnya susah, serius. Kebanyakan orang tuh di Brio di ring 15. Mm-hmm. Tapi kalau gue pakai ring 15, itu terlalu ceper buat di bumpernya. Okay. Karena Brio lama tuh yang CBU, cepernya, bumpernya gondrong banget. Ini ring 16 aja masih sudah sekilan kurang lebih dengan ground clearance-nya dengan bawah. Oke, jadi kan tadi balik lagi lu bilang konsepnya adalah mau arahnya kan akhirnya ke Thai look ya. Ke Thai look. Ya racing, tapi kan orang racing itu kan pakai ring 15. Tapi kenapa akhirnya pakai ring 16? Pengennya sih ring 16 karena bisa dicepekin banget. Oke, jadi kelihatan rendah ya. Kelihatan rendah. Dan green padahal clearance masih agak tinggi. Ya, green clearance-nya juga aman gitu. Yeah. Oh, kenapa milih akhirnya velg 16? Oke, ET38 tadi ya. ET38. So far dengan ET38 di yang bagian belakang sih rata ya? Yang bagian belakang rata, bagian depannya harus chamber. Harus chamber. Kalau boleh tahu chambernya berapa nih, Bro, tingkat kemiringan? Yang kiri itu 3,28 kalau saya. Kalau yang kanan 3,18. 3,18. Ya. Harus chamber ya, Bro? Harus chamber. Kalau nggak chamber kenapa tuh? Fendernya habis. Fendernya habis ya? Ini udah kelihatan udah habis. Sih ya? Ini udah habis. Oke. Okay. Tingkat kemiringan kiri dan kanan itu berbeda? Beda. Oke. Okay. Nah, kalau untuk suspensinya sendiri? Kalau suspensi gue pakai Tain. Pakai Tain? Iya. Dipotong lagi? Nah, dipotong lagi setengah ulir. Dipotong lagi setengah ulir. Wah, banyak ya. Iya. Tadi sebelumnya? Sebelumnya gue pakai per potong. Mm-hmm. Pernah juga coilover, tapi coilovernya nggak terlalu bagus lah kualitasnya. Oke. Okay. Ke per potong, terlalu keras, terus ada teman lagi BU katanya. Okay. Ngejual tin murah, ya udah pasang. Okay, jadi dari yang lu udah aplikasi ini kayak pakai coilover, per asli yang dipotong, kemudian pakai tin. Iya. Jadi yang dari sini tuh yang so far nyaman yang mana nih? Sebenarnya kalau nyaman buat gua di mobil ini sebenarnya enakan perpotong. Perpotong. Karena keras. Oh. Pakai tin terlalu empuk bagi gua. Oh, terlalu empuk ya. Uh-huh. Dari budget pasti coilover lebih mahal ya kan? Coilover lebih mahal. Lebih mahal. Uh-huh. Oke, jadi pemilihannya lebih enak sebenarnya pakai per orinya tapi dipotong. Bukan per ori, custom lain. Per ori dari mobil lain mungkin di itu di custom. Iya. Oh, jadi lebih keras. Lebih keras. Kalau ini terlalu empuk. Iya, terlalu empuk. Oh, sering ges ini juga dong, gesrot juga masih. Sering gesrot. Apalagi kalau misalkan waktu belok ada ketemu jalan lubang, gesrot, makanya fendernya agak habis nih. Oh, gitu. Jadi sepengalaman lebih enak menggunakan ya sebenarnya per custom. Per custom dibanding ini. Oke, okay, nah, Bro. Mungkin dari eksterior sudah itu kali ya itu yang aja. Udah lu yang sudah lu sampaikan tadi, yang udah lu sharing. Kira-kira untuk konsep ke depan mau diapain nih, Bro? Kalau eksterior sih pengennya kapiin lagi lah. Bagian luarnya kayak ganti wrapping sticker lagi. Kan sudah lama juga. Oke, okay, wrapping sticker lagi. Dengan karbon tambah. Tambah.
karbon ya. Karbon, iya. Oke okay deh. Jadi kalau mungkin dari eksterior cukup itu. Iya. Kita masuk ke next di interior. Oke, Bro Tiani, kita masuk ke sektor berikutnya nih ya. Kita ngobrol seputar interior dari Briolo ini. Iya. Nah, kalau dilihat warnanya kan emang disamain ya dari iya, eksterior dengan interior, memakai elemen ada elemen-elemen biru ya, walaupun ada dicampur dengan hitam. Biar ada kombinasi warna gitu. Enggak terlalu dominan biru banget. Iya. Nah, kalau ngomongin dari sisi interior sendiri, gua sih ngelihatnya lu tidak fokus ya di sini ya. Mm-hmm. Tetapi ada perubahan yang lu lakukan. Pemanis lah. Pemanis, yeah, karena lu fokusnya adalah di mesin. Di mesin. Yeah. Oke, nanti kita akan ngebahas setelah interior nih. Nah, kalau dari sektor interior sendiri yang sudah dimodifikasi, yang mungkin apa tadi lu bilang? Variasi. Variasi. Variasi yang lu aplikasikan apa aja nih, Bro? Paling ini semuanya gua lapis MB Tech. MB Tech ya, yeah, full. Baik pun di door trim juga MB Tech ya. Warna biru. Okay. Dengan paling panel-panel karbon doang, panel-panel karbon, uh-huh, terus tambahan gouge dari Outtool. Tambahan gouge dari Outtool. Uh-huh. Kalau dari Entertain sendiri? Entertain gue pasang audio. Audio yang pintu, uh-huh, copotan dari HRV JBL, kalau yang pada tahu. Oh, JBL, iya, uh-huh, iya. JBL-nya HRV, oke. Okay. Masukin ke sini, walaupun tadinya nggak muat, tapi diakalin lewat diapis MP Touch saya tadi. Okay. Ini kan agak posisi agak lebih ngembung banget tuh. Agak keluar ya? Iya. Oke, okay, jadi lu akalin biar JBL dari audio standarnya HRV masuk ke Briolo ini. Iya. Jangan okay, paling tambahan subwoofer aktif di bawah jok. Subwoofer aktif. Iya. Itu pakai apa? Pakai Sony. Pakai punya Sony. Iya. Berarti ada kombinasi dari JBL yang HRV kemudian ada Sony, Sony buat iya, itu ya, speaker aktif. Nah, konsep lu tadi kan adalah street ya. Iya. Walaupun tie look lah kan ya, itu kan street racing ya kalau kita lihat ya. Dengan kalau sekarang kan ini adalah dari joknya sendiri kan dilapis sama MB Tech. MB Tech kan. Hmm. Kemudian untuk kedepannya akan ada rencana kan untuk pakai jok racing karena kalo, biar mendukung dari konsep lu tadi. Iya. Kalau interior mungkin rencana ke depan. Oke. Okay. Jok ganti jok racing dua-duanya. Jok ganti jok racing. Kira-kira pemilihan yang mau apa? Paling bright, bright. Oh. Terus pengennya sih lapis blue drew di bagian dashboardnya. Oh, dashboardnya dilapis dengan blue drew. Oke. Okay. Berarti itu adalah konsep depan dari interior. Mm-hmm. Karena kan kalau gue lihat juga nggak banyak ya lo di sektor interior. Pengen juga ini yang bagian atasnya diitemin. Oh, jadi warna beige-nya tadi akan diganti dengan elemen warna hitam ya, biar lebih sangar ya. Iya, betul. Oke. Okay. Karena kan kalau Brio yang ini kalau gue lihat beige banget warnanya. Iya. Mudah kotor. Hah? Mudah kotor. Ya selain mudah kotor nggak enak dilihat juga ya kan. Pengennya warnanya hitam semua. Oke bro, nah kan tadi konsentrasi lu kalau gue juga boleh tahu nih, proses modifikasi yang lu lakukan itu dari sektor mana dulu nih? Kalau gue pertama kali ganti velg dulu lah. Ganti velg dulu, velg, itu udah pasti ya? Udah pasti. Awam. Ganti velg, lihat fitment, oke, okay, baru ke mesin. Baru ke mesin. Baru rapiin eksterior. Oke. Okay, rapiin eksterior ini sebenarnya baru. Oh, rapiin eksterior ini baru? Iya. Oke, jadi step-nya adalah ganti velg, itu umum lah ya, umum. Semua orang biar look-nya bagus, kemudian lu main konsentrasi ke mesin. Mesin, oke. Okay. Gua penasaran sama mesinnya berarti. Kita lihat ya, bro. Yo. Oke nih, kita lihat nih mesinnya. Wow, 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 wow. Mesinnya kinclong ya buat mobil 2013. Baru dibersihin. Baru dibersihin ya. Oke, nah bro. Sekarang kita masuk ke sektor terakhir nih. Kita ngomongin mesin dan mesin. Konsentrasi lu juga pada di sektor engine ya tadinya. Gue pengen tahu dulu nih, proses modifikasi dari sisi engine sendiri yang udah lu lakuin, apa aja nih bro, step-nya bro? Karena kan banyak orang ketika mau main di sektor mesin,
langsung das tag aja gitu. Iya. Kalau lu mungkin punya proses, gue pengen tahu nih. Kalau mesin, sebenarnya gue cuma maksimalin gimana mesin L13 ini tenaganya keluar secara maksimal aja. Oke. Okay. Jadi gue pertama kali itu setelah keluar dealer, oke. Okay. Gue porting polis langsung. Porting polis. Porting polis di bagian head yang dekat intake dengan buat ke knalpotnya di down bagian downpipe. Oke. Okay. Ya. Oh, berarti porting polis dari sektor itu ya? Intake dan downpipe, iya. Itu konsentrasinya berarti ya? Porting polisnya juga nggak terlalu inilah, nggak terlalu tipis banget. Oke. Okay. Masih ada bagian kayak kulit-kulit jeruknya gitu. Oh. Karena kalau misalkan berlebihan juga nggak bagus buat mesinnya. Oke, okay. Itu step pertama yang lu main dari sektor engine. Kemudian? Kedua, ya. Gua ganti throttle body. Throttle body? Throttle body. Ini punya Jazz. Oke. Okay. Jazz G8. Throttle body dengan ganti injektor. Ganti injektor, pakai punyanya? Kata orang bengkelnya sih, custom Thailand katanya. Oh, custom Thailand. Berarti pakai throttle bodinya G8. Dan injektor. Injektornya pakai custom dari Thailand. Mm-hmm. Terus okay. Tambah KNN paling. Filter KNN. Filter udah KNN. Oke, okay, setelah itu? Setelah itu gua remap. 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 Terus baru naik dust tag. Baru naik dust tag. Oke, okay, jadi prosesnya adalah sebenarnya lu membangkitkan mesin 1300 ini ya. Dari porting polis, kemudian ganti throttle body GE8. Kemudian proses remap membangunkan mesin 1300-nya. Kemudian terakhir disupport lah dengan dust tag. Oke, jadi banyak juga tahapannya ya, konsentrasi lu ya. Oke, so far nih sebelum masuk dust tag tadi sudah melakukan porting polis, ganti throttle body, kemudian remap. Gimana, Bro? Karena efek porting polisnya itu mungkin yang pertama kerasa nafasnya lebih panjang. Oke. Okay. Nafasnya lebih panjang, jadi waktu di setting lewat dust tag, itu timing-timingnya lebih enak di setting. Timing pengapian, timing exhaustnya mungkin buat keluar udaranya, penyaringan udara antara bensin dan udaranya pas gitu. Oke. Okay. Jadi benar-benar keluar tenaganya. Keluar tenaganya. Sampai itu berarti sampai pada step di remap ya? Iya. Di remap. Tenaganya keluar, berarti tidak puas akhirnya masukin dust tag. Oke. Sebenarnya kalau di remap tuh bisa dimaksimalin juga, cuman kan mappingan cuma satu. Oke. Okay. Jadi boros-boros banget gitu. Oke. Okay. Setelah porting polis yang paling dirasain juga satu lagi boros. Boros ya? Boros, parah borosnya. Oke. Okay. Udah melakukan steel clap? Sudah steel clap juga. Gue steel clap juga. Oke. Okay. Tetap ya sudah melakukan steel clap, kemudian buat maksimalin mesinnya. Maksimalin dari mesinnya. Oke. Okay. Jadi ngebangunin mesin 1300 tadi balik lagi. Oke, okay, kemudian pakai strut bar ya? Iya, buat sisi keamanannya aja. Pakai strut bar. Strut bar dengan yang di belakang ada C-bar. Ada C-bar ya tadi ya dari interior sebenarnya. Mau pakai C-bar. Biar rigid ya, Bro. Biar rigid. Ya. Oke. Okay. Dengan maksimal tenaga sekarang udah porting polis, ganti throttle body, kemudian di steel clap, terakhir adalah dust tag. Getaran itu bisa diredam nggak sih akhirnya? Getaran dari mesin nggak? Getaran di mesin sih setelah porting polis agak lebih kenceng getarannya yang dirasain. Oke, okay, tapi bagaimana cara lu mengakalin biar getaran itu bisa terdam lah sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa sih. Nggak bisa. Nggak bisa. Pasti getarannya akan lebih kencang. Parah. Oh, parah ya. Efek mungkin tenaganya mungkin keluar banget gitu. Oke. Okay. Oke. Okay, jadi mobil kecil ini bergetar banget sekarang berarti. Ya? Dengan udah mesinnya udah dimodifikasi gitu. Oke, okay, Bro. Nah, kalau ini Bro, yang membedakan nih, yang membedakan sektor engine lu dengan mungkin teman-teman gitu yang baru mulai gitu, apa ya? Kan kebanyakan orang kan mesin standar, okay, gak diapa-apain, langsung di dust tag-in. Menurut gua sih sayang gitu. Oke. Okay. Mesinnya gak dimaksimalin, langsung naik dust tag. Kan percuma tanggung-tanggung ujung-ujungnya juga mau turun mesin lagi, porting polis lagi, baru naik dust tag lagi. Oke. Okay. Kerja dua kali, mending dari awal berstep aja. Mainin mesin, baru setting ke ECU-nya, baru pakai cuman supportnya dust tag. Oke, jadi melihat sebenarnya prosesnya ya. Iya. Ya, sementara kebanyakan orang langsung dust tag, tetapi dia tidak memaksimalin dulu mesinnya. Karena nanti akan jadinya adalah kerja dua kali. Kerja dua kali. Oke, nah kalau dari exhaustnya sendiri, Bro? Exhaustnya ini full system ya? Full system. Oke, okay, kalau exhaustnya downpipe, formpipe, gua custom. Oke. Okay. Custom. Terus
center pipe gue custom juga, okay. Resonya gue custom, mufflernya pakai ADR. Mufflernya pakai ADR. Hmm. Oke, okay. Kenapa custom? Dulu sempat pernah tuh pakai salah satu merek lah mungkin pada tahu udah terkenal lah. Emang dibilangnya semua Brio bisa pakai. Oke. Tapi di gua ternyata ngempos nih. Ngempos karena itu kan kata-kata dibilang Brio, Brio yang di pasaran Indonesia kan kebanyakan yang 1200. Ya CKD ya. Ya, yang bukan yang 1300. Oke. Okay. Ketika dipasang ke Brio 1300 itu ngempos. Oh. Tarikan bawah ke tengahnya itu lama banget dapatnya. Oh, lemot ya. Lemot. Akhirnya gua custom di salah satu bengkel Jakarta Barat lah. Pipingnya dimainin agak digedein dikit dari yang 1200, baru itu tarikannya enak. Center pipe juga gue baru custom juga dari awalnya pakai yang standar cuman reson. Karena menurut gue juga reson nggak cocok, akhirnya ngempos juga. Akhirnya center pipe-nya gue custom juga, jadi agak gedein dikit jadi 2 inch apa lebarnya. Oh, oke, jadi tetap di custom juga. Tetap di custom, dikombinasiin dengan reson yang customnya. Okay. Dari salah satu bengkel namanya Depo Exhaust di Palembang. Depo Exhaust di Palembang. Oke, okay, bro. Ini kan performa dari engine sudah di up semua ya? Iya. Udah pernah di dyno ya? Sudah pernah. Dapat berapa? 121 HP. 121 HP. Iya. Oh. Sebenarnya bisa di up lagi kata orang bengkelnya, tapi nggak bisa pakai Pertalite. Oh. Karena ini boros banget. Habis dah duit kalau misalkan di up lagi benar-benar tenaga maksimalnya. Parah. Jadi 121 HP dengan mapping Pertalite dengan Pertamax. Oh, mappingnya Pertalite dan Pertamax ya. Oh, itu udah di mappingin ya. Makanya pertimbangan memilihnya itu ya, biar bisa pakai Pertalite ini nih. Pertalite biar bisa lebih irit di kantong lah. Menurut lu nih dari pengalaman lu, kira-kira kalau teman-teman yang pengen ngebangun Brio-nya gitu loh, kira-kira hal yang pertama harus diperhatiin apa dulu nih? Sebenarnya kalau Brio, hal yang pertama diperhatiin tuh kaki-kaki dulu dah. Soalnya susah banget cari. Karena di mana-mana Brio itu belakang masuk, depan pasti keluar. Jadi kombinasi velg dan kaki-kaki itu harus benar-benar diperhatiin. Oke. Okay. Sampai sekarang pun jujur saya belum ketemu yang cocok di mobil ini. Gimana kalau misalkan ring 15 malah kekecilan, kependekan. Nah itu paling harus diperhatiin kaki-kaki. Kedua ya mesin. Mesin benar-benar harus dioptimalin lah. Jangan asal modif, langsung masukin dustek segala macam, kan buang-buang duit. Iya, jadi menikmati proses lah intinya. Iya, menikmatin proses. Oke. Okay. Nah, tadi kan udah lu singgung juga tuh challenge terbesar ya masuk ya dari sektor kaki-kaki lu belum menemukan nih. Iya. Masih mencari tahu. Selain itu, Bro, challenge terbesarnya apa, Bro? Challenge selain kaki-kaki. Sebenarnya cuma kaki-kaki doang sih. Cuman kaki-kaki? Cuma kaki-kaki doang. Oke, okay, dari Brio ini ya, yang sepengalaman lu ya. Pengalaman. Berarti challenge terbesarnya adalah di sektor kaki-kaki itu sendiri. Oke, okay, kalau untuk goals-nya nih, setiap orang kan ngemodifikasi mobilnya pasti punya goals. Nah, kalau lu sendiri apa goals-nya? Gua sebenarnya goals gua pengen bawa mobil ini Java Strip. Java? Trip. Trip, oke. Okay. Keliling Jakarta, keliling Jawa lah pakai mobil ini. Pakai mobil ini, oke. Okay. Terus, kedua, gua pengen turun Sentul pakai mobil ini. Oh, pengen turun Sentul pakai mobil ini. OTW lah ntar bulan Juli katanya. Lu akan coba? Coba. Oke, jadi memang konsentrasi ke engine tadi buat ke balap. Buat balap ya intinya ya. Iya, iya. Karena mobil kecil ya tai look racing ya, rata-rata orang pemilihannya adalah racing kan, street racing, racing look pada mobil hatchback ini. Oke, Bro, thank you banget nih Bro ya atas sharing-sharing. Semoga sharing yang lu berikan bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa pembelajaran ya tadi ya. Iya. Maksudnya apa ya? Kayak mungkin bisa step by step lah melakukan proses modifikasi ya. Nikmatin proses, tapi jangan langsung pengen kencang, ya taunya nanti lu akan kerja dua kali. Oke, Bro, thank you, Bro. Sukses terus, Bro. Laced up and I came to play. Yeah, I'm first team, I'm a superstar. They call me cream, like a Abdul Bar. Yeah, you have to face it, let's get back to basics. I'ma take the shot like it's a vaccination. I don't have the patience, I'ma shoot right now. Yeah, we undefeated and you gon' lose right now. Like click, 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 swish. I can switch it up anytime like this. I'm a videographer and I'm on the verse. So when I shoot my shot, I don't miss. You know I'm gon' take the shot, take the shot, take the shot. You know I'm gon' take the shot, take the shot. Take the shot, pull up and take the shot. Take the shot, take the shot. You know I'm gon' take the shot. Take the shot, take the shot. Yeah. Oke, guys, ada satu hal nih yang gua kelupaan dan kalian juga banyak request
Bro, tolong dong kalau nge-review dengerin suara knalpotnya juga. Oke, sekarang gue akan cobain di apa namanya, di Brio-nya punya Sitian ini. Gue akan cobain dengerin suara knalpotnya. Enak ya, tapi terlalu masuk ke dalam sih, gue nggak terlalu suka. Berasa lah racingnya. Jadi mudah-mudahan dengan yang gue lakuin tadi, yang tadi request dari kalian juga yang bilang cobain dong suara knalpotnya, karena kan gue juga ngebahas kan dari sektor apa namanya, exhaustnya tadi yang dia bilang dia full system tetapi semuanya custom kecuali mufflernya. Nah, semoga yang tadi gue tes bisa apa ya, bisa bisa menyampaikan lah bahwa suara knalpot dari Brio yang dimodifikasi Tian itu kalau menurut gue cukup keren sih. Jadi dia banyak belajar dari berbagai step ya, dia pakai yang udah full sys dengan brand tertentu, akhirnya dapat knowledge baru dari bengkel gitu, bahwa coba di custom aja dulu, karena kan yang dijual kata Sitian juga di bawah itu adalah emang dikhususkan buat Brio, tapi Brio CKD yang 1200. Oke guys, nah itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Tian seputar modifikasi Honda Brio build up tahun 2013, dan semoga sharing yang diberikan Tian tadi bisa bermanfaat. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.